man po. So, ako nang mas kamotor wakas na. Ito na juay pembangunan. Ah, ya, jenis kegiatan na pembangunan, pembangunan Balai Seni Budaya dan Kemitraan Bundes. Anggaran. Anggaran apa ibu? Ini anggarannya dari dana desa tahun 2022. Oh, fungsinya mana? Ah, paling nah ini rencananya buat nanti ruangan bumdes buat APK nanti di posisinya di sebelah sini. Jadi untuk stok-stok barang juga bisa di sini, Pak. Pak, selain pembangunan ini, pembangunan anak-anak sini mau adanya, Pak? Nah, untuk tahun 2022 ada nanti program yang akan pembangunan jembatan. Tapi untuk lebih lanjut bisa nanti bisa tanya-tanya ke Pak Kades atau ke Pak Sekdes langsung. Oh iya. Nun atau Pak Abi bade nyungkeun waktosna bade hayang pang langsung sareng Bapak Kades ta. Mangga mangga. Nyungkeun widinya Pak. Iya mohon mangga mangga mangga. Jajak sekan tenan. Mangga mangga. Program pembangunan non waya yuk di desa Gamukti ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Salam Bapak sahanya apa ya? Oke, Bu Sunanda. Tapi ayah periyogi ka Bapak ke Bali sana nuju nyorong dulu kan. Karena saya nuju ayah, Bu. Nyenkeun jajak ka sok Pak segera. Setiap tahun dikeren ngereye, itu Vibana Sunaman dikeren ngereye,
Lajeng oge TPT alhamdulillah keras gitu. Setiap tahun ada kelas pembangunan di samping Ruti Lahu, dan alhamdulillah posyandu oge Saka Bangun kirang langsung aya dua posyandu di kantor dia Saka Bangun. Anggarannya di mana nih? Anggarannya di Antawisna aya tina anggaran dana desa. Oge pengen aya nu tina ADPD gitu. Oge pengen aya anggaran anu tina bantu. Di samping ada beberapa yang aya nu juga tina aspirasi. Pak upami program bedas ke namanya anu tos musuh. Alhamdulillah program bedas anu signifikan anu karaos anu tempu nanti terutama ku para ustad ya. Ku para ustad ya luar biasa program dengan menetapi ini program mulian memperhatoskan kumaha karena bupati di samping pembangunan secara fisik di pembangunan secara mental agamis kayaknya agamis plus kehidupan sejahtera. Nah, alhamdulillah Pak Bupati akhirnya terus ngaluncurkan insentif kang gudung-gudung haji. Nah, ini Surabi itu program-program brilian gitu. Anu satu acana panggitu memang ayat tapi belum signifikan. Nah, ini ku Pak Bupati mah ayo signifikan. Marga Mukti wae panggitu kira langkung ente aya 100-an. Anu gudung haji anu lolos walaupun awalnya mah kira langkung aya 120-an langkung. Di panggitan lu daftar ya, ya, tapi terdelet kemudian berbagai alasan gitunya. Nah, alhamdulillah enak. Mungkin Marga Mukti termasuk anu seueur karakutku program Pak Bupati dengan insentif guru ngajinya. Ya, alhamdulillah, ini luar biasa sekali ini. Selain nanti Pak Bupati bukan hanya ilusi untuk memperhatikan para ustadz, para guru ngaji, tapi betul-betul dengan aksi gitu. Nah, ini terus katampi alhamdulillah minimal terus sisa kali insentifnya mereka langsung ditransfer mulai ATM luar biasa. Mekanismenya seperti pinjaman tanpa bunga teh atau apa maksudnya? Marga Mukti alhamdulillah salah satu desa yang sudah bergulir. Walaupun belum semua RW, tapi alhamdulillah mungkin sudah hampir setengah dari 26 RW sudah hampir mungkin 12 atau 13 RW itu sudah terrealisasi alhamdulillah. Nah, ini terus sabarasasi atau bergulir mari minggu-minggu kamari ini sudah bergeser ke RL yang lain ya alhamdulillah oke okay. Ya mudah-mudahan sesuai sama nanti kahoyong Pak Bupati mudah-mudahan yang namanya Bang Emok ya yang namanya Bang Emok betul-betul bersih di mata Bupati ya, gitu, bersih, gitu. Ya. Kahoyong Pak Bupati ya mudah. Pengen selain eta non wajah Pak Bupati sanesna ya di Antawisna panginten upami anu nanti anu karosku abdi ya sekarang perangkat desa termasuk Bapak RW Bapak RT dibekali dengan BPJS ketenagakerjaan itu pun panginten kamu perangkat desa mah kamu abdi ya sang rekan-rekan perangkat desa RT RW plus guru ngaji itu sendiri panginten dibekali juga dengan BPJS ketenagakerjaan bukan maksudnya kita mau dapat asuransinya, tapi minimal kalau kita bekerja ada ketenangan gitu kan, gitu itu. Lajeng wis ya, ini perhatian Pak Bupati terutama kalau para kepala desa, ya, ya kan kumaha kepala desa itu supaya mobilitasnya teh tidak terganggu, ya kan ini Pak Bupati ini mah kade ulah ningali gang, ulah ningali naon pokoknya mulai kepentingan tah di garing motorna, gitu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, ya kan ini Pak Bupati kades di Kabupaten Bandung teh enak terus jalan motor NMAX pentaris gitu nya NMAX gitu biasa kak anu pelosok-pelosok terus terus kita tuh ayah alasan kesini ke Kabupaten ya karena kemudian abis secara pribadi kamu Pak Bupati ya saya lah luar biasa kan ini juga motor tuh alasan ayah nama gitu nya tah yang motornya motor itu sangat-sangat motor sekan ya motornya motor itu pengitan ayah kan kepala dia sama kan tuh ngurusnya gitu. Jadi alhamdulillah. Ya, jantan ayo nama dia salah. Kayak itu tadi kagak-gagak aja. Jadi dia daya alasan gitu. Lagi dibekali dengan motor NW gitu. Sekarang ya Pak, upami aspirasi. Nah, kita aspirasi di mana wae tak pangan apa sponsor ke desa kemana. Alhamdulillah aspirasi di aktif seperti PKS, di Gerindra, di PKB, di Golkar, terutama palingan di dunia kan di Gerindra di Antawisna ayah kan mau nanti irigasi perbaikan irigasi ya termasuk pengitan rutin lahurna ya alhamdulillah
ngaos beberapa puluh panitan dia yang mungkin tinu nanti di PKS ya panitan jalan gang lain dengan tujuan kalah dengan tujuan tujuan dibangun lagi jalan gang termasuk penerangan penerangan oke di Golkar biaya jalan gitunya perbaikan jalan ya. Alhamdulillah dan di Demokrat oke kembali ke terakhir aja nanti yang terakhir sejadi tiga mungkin ya dibeliar kamu PAUD belum panitan alhamdulillah, ayah nanti panitan setiap tahun ya itu penuhun ya ke peranggota dewan antas khususnya panitan ke kamar gemukti gitu ya di antara tadi saya ya di Gerindra di nanti di Golkar lanjut panitan di Demokrat alhamdulillah di PKS gitu ya alhamdulillah kamari terakhir oke ya aspirasi di PKS kamu bantosan pelatihan olahraga kan ya alhamdulillah saja gitu ya upami panitan bapak ayah sebangsaran kamu bapak bupati ya bapak ini yang pastinya panitan mudah-mudahan pak bupati sumbangsarannya karena program-programnya luar biasa nah programnya luar biasa mudah-mudahan panitan sumbangsaran mah panitan kahoyong abdi ya sering mentrolnya ke desa omnya ayah waktos mah gitu sobatas naon anu nanti kahoyong pak bupati apakah sudah teraplikasikan atau belum gitu aja mungkin ada kebanggaan untuk pak bupati tiasa ayah waktos angkat ke desa walaupun akhirnya ketinggal sepos kapangalian oge atau sebarang kali termasuk mungkin kamar gamukti kamar ayah korban kebakaran pak bupati terjun langsung sama ibu gitu ya sama kerasanya biasa alhamdulillah kerasa unsur ke korban kebakaran Marima secara spontanitas ngeluarkan oke gitu ya saja di program di DPBD nah gitu di Dinas Sosial oke ya alhamdulillah gitu. Pasti mah Pak Bupati semakin bedas sesuai dengan slogannya ya kan kahoyong abdi Pak Bupati tetap bedas yang mengenten harapan sanesna nih Teh Iis karena kerasan jalan di Marga Mukti anu lebet ke jalan kabupaten gitu karos mengenai ke Buisnya sekiranya anu taringul jadinya sekiranya bolong-bolong nah, walaupun dalam 2 tahun iya alhamdulillah beberapa titik teras gitu nya melalui dinas PUTR na merhatuskan teras ke Marga Mukti nah tapi masih kere rada panjang ya teh ya di antara sana pengintan di Paledo juga Kertamana masih kere gitu jadi dulu kalau sulit jatuh umi yang kuis nubut ya awatos gitu kita dikaji mudah-mudahan ya pengintan kau ke Pak Bupati nah teh lajeng ogi TPT karena kerasan di Marga Mukti ayah lokasi anu itu disebutkan langganan lah bila iya nya kan sering banjir upami kerasan hujana curahna ageung terutama yang penting di RW 12, 10, 17 TPT nya tak akan selesai Teis, ya mudah-mudahan kahoyong mau dina tahun payun teh beres lagi yang penginten namun di antawisna kita anu nanti anu kacida emergensina lagi kita menyebutkan kepentingan masyarakat lagi yang penginten masalah sampah ya masalah sampah teh karena memang kepentingan itu mah masalah krusial ya. Nah, alhamdulillah upami kamari ngobrol sama di Dinas PUTR tahun payun saurna ya di Marga Mukti ada program untuk daur ulang rajin balik di nomor BDB dibangun kanggo misal kanggo TPS 3R misal TPS 3R yang mudah-mudahan nih ya tahun paling betul-betul terwujud karena alhamdulillah ya salah sawios Agnia di keluarga Bapak Haji Adung Bu Haji Ala akhirnya kalau terus ngapakapin tanah nak gitu ya kan akhirnya pengen kantun ngabangun secara fisiknya mudah-mudahan dengan terbangunnya TPS 3R masalah sampah di Marga Mukti biasa biasa sekali deh ngatur kenuhun panggilan dia melalui tegis, bukan panggilan ke Pak Bupati atau nuhun pisan karena perhatosanana baik dari segi pembangunan secara fisik maupun non fisiknya tadi kan non fisiknya paling sekalian perhatosan ke guru-guru ngaji
yang luar biasa sehingga emang rada seru banget ya. Makanya para ustadz yang akan kasih pola tingginya, walaupun awalnya mah rada ragu, cuma aja deh. Tapi emang terseru banget. Iya, ya, dan hatur nuhun Pak Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Bupati semakin bedas gitu. Dia pinter kadinas dinas, terus kadinas ke UTR, rajin panggilan dinas sosial, dinas dinas anu sanesna, terus bantos ke desa Margamukti, termasuk Dewan. Bapak Ibu anggota Dewan anu tos merhatoskeun ka desa Margamukti. Nah, sapos pinten ieu Bu Hajah Ela, Pak Agung ti Golkarna lajeng Pak Haji Osin gitu anu tos merhatoskeun lajeng panginten ti partai anu sanesna ti Gerindra anu tos ngatos mahatur ka desa Margamukti. Nah, mudah-mudahan deh Bapak-bapak Dewan anu sanesna oge mudah-mudahan biasa juga Bu Iis Margamukti masih kena Pak Priyogi bantosan sama pembangunan desa Margamukti. Pemirsa, segitu ya di acara BBS bincang-bincang santai sareng Teh Iis sareng Bapak Kepala Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun. Panitian kamu Pak Bupati tetap bedas, semakin bedas, sesuai dengan slogan Kabupaten Bandung, bedas, 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 bedaskeun. Margamukti, sauyunan. Hatur nuhun.